Halo guys, berjumpa lagi dengan Lover Famous. Pada video kali ini kita akan membahas updatean game Doomsday Let's Survive. Oke. Kemarin game ini ada update untuk event perang. Jadi ada perang, event perang seperti KVK ya. Eventnya tuh 30 versus 30 aliansi. Kita gak bisa membayangkan kayak apa itu eventnya tuh. Pasti sangat seru ya. Soalnya kalau di KVK kan cuma beberapa kerajaan. Kalau ini 30 aliansi. Wih, gila sih. 30 aliansi itu seperti apa kehebatannya? Keseruan warnya seperti apa nantinya? Jadi kalau buat game itu pasti seru. Soalnya di Lord Mobile kelawannya itu udah gila-gilaan. Apalagi di game Doomsday ini. Mungkin akan ada war yang sangat seru. Oke, banyak sih event-eventnya. Ini yang terbaru. Updatean yang terbaru ya. Ada peta dunia dan beberapa penyesuaian hero skillnya. Oh, skill awak kenton. Perbaikan efek berbagi damage dari skill Luis. Oke, kita perbarui dulu di Play Store-nya. Kalau kalian menggunakan Android, kalian pasti menggunakan seperti ini juga ya. Jadi, kita harus memperbarui aplikasinya di Play Store agar kita bisa memainkan game ini dulu. Soalnya update-nya itu event-nya menurutku udah banyak-banyak banget sih. Eventnya itu banyak. Nanti event aku yang paling penasaran itu adalah event perang yang 30 aliansi versus 30 aliansi itu seperti apa eventnya. Soalnya gak bisa bayangkan sih. Soalnya kalau di KVK kerajaan itu mungkin 4 kerajaan atau 8 kerajaan paling banyak. Itu pun membawa mungkin 10 aliansi atau 20 aliansi yang paling banyak itu. Ini 30 aliansi versus 30 aliansi. Oke, kita buka dulu aplikasinya setelah di update. Kita buka dulu game-nya. Ini kita udah update ya. Update-nya sekitar 200-an. Oke, ini ada event habisi zombie demi hadiah. Ih. Pokoknya grafisnya tuh IGG mah bagus lah. Apalagi game ini enggak powerku naiknya, dan ini bukan bug ya, tapi emang disengaja oleh GGG untuk menyesuaikan power kita. Jadi powerku yang awalnya 200 sekarang udah 972. Hampir 1M. Gila sih. Ini naiknya udah 2 kali lipat. Jadi dari 200 ke 900. Oke, dan event ngejar skinnya naik juga. Dari awalnya 1,8 sekarang harus 4M. Rip yang ngejar skin. Awalnya aku mau ngejar skin ke jumper ke kerajaan 26, aku batalin ke kerajaan ke regional 25, karena regional 25 kebanyakan aliansi Indonesia yang pegang. Oke. Seperti itu sih yang tadi update-updateannya. Kalau kalian suka dengan konten Lovers Famous, jangan lupa di subscribe, karena kedepannya kita akan bahas tentang game ini dan hero-heronya. Oke, terima kasih.